sedikit soal Marcel yang sudah menikah dan memiliki anak. Itu awalnya lu tahu gak sih seperti itu? Awalnya tahu pasti, karena kan aku sedekat itu sama Marcel. Jadi tentang dari awal mereka deket dan mereka mau pacaran ya tahu. Kamu kan seperti gosipin sama Marcel ya. Tapi akhirnya Marcel juga punya pasangan gitu. Ya, gosip is just a gosip kan gitu. Dan aku juga sama Marcel kan selalu bilang kalau kita tuh emang deket dan emang sampai sekarang pun kita sedekat itu gitu. Memang aku merasa sama dia memang kita gak pernah pacaran. Jadi we're more than that gitu, mungkin kayak lebih ke family gitu ya. Tapi cara yang untuk apa sih dengan Jason? Jason baik, dia juga ramah, orangnya sopan juga gitu. Katanya sempat hadir juga kemarin di pernikahannya Bang Marcel. Iya benar, tapi di resepsinya kebetulan. Ya. Juga bisa mengikuti itu dari media, nah itu gimana itu? Dan malah gimmick sama Selin. Nggak ada yang digimmick-gimmickin, itu kan semua yang kita lakukan di depan kamera di dalam satu program itu adalah skenario. Setiap program kan ada kreatif, orang kreatifnya yang mengharuskan kita ngapain-ngapain gitu. Kalau bicara soal asmara, gimana sih kamu jatuh bangun? Kalian jatuh bangunnya kamu soal asmara. Kenapa dia selalu dikatakan dengan cowok? Iya itu tuh, bingung juga kenapa setiap kali ada satu program sama cowok ini pasti dijodohin, ada ini pasti dijodohin gitu. Nggak ngerti juga kenapa, cuman mungkin kena kejanda. Tapi yang nggak tahu sih, aku cuma menjalani hidup sekarang sebaik-baiknya, bagaimana menjadi single parent yang berjuang buat anak-anak. Ya itu aja sih yang aku, dan gimana anak-anak aku tidak pernah merasakan kekurangan dengan kehadiran aku gitu. Jadi sekarang ini memiliki pasangan nggak sih? Iya, sebenarnya faktanya sih kamu udah punya gandengan. Memiliki sih enggak ya, cuman aku belum memiliki pasangan, cuman deket-deket ada lah beberapa berteman-teman. Beberapa ini lebih dari 2 orang loh, kan? Ya, ada yang deket sih, gitu berarti gitu ya jawabnya. Itu karena kamu belum memutuskan untuk oke lah pacaran, karena kamu mencari cuan kah atau gimana? Karena itu aja sih yang aku pikirin sekarang tuh, gimana yang paling penting untuk masa depan anak-anak aku aja. Apalagi anak-anak aku tuh yang satu dan nomor dua tuh udah mulai ABG kan. Jadi harus lebih perhatian yang lebih gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya, kalau kata orang yang menemani dia di hari tua biasanya kan pasangan. Nah, kamu emang kenapa sih ya? Itu seperti itulah. Yang menemani di hari tua kan gak selalu harus pasangan ya. Anak juga bisa gitu, cucu juga bisa nanti ya kan. Tapi kan beratnya kamu gimana sih ibaratnya dengan status kamu ya? Dan itu anak empat malah. Itu gimana sih? Berat atau nggak berat itu kan gimana kita menjalani hidup masing-masing aja. Kita mengartikan hidup yang kita jalani ini, wah kayak berat banget ya, jadi terasa lebih berat. Kalau kita dengan sukacita dan dengan bahagia ngejalanin ini, ya pasti semua terasa ringan. Selain kembali ke pasangan, tadi kan katanya ada yang deket beberapa. Itu siapa sosoknya? Artis kah? Pengusaha kah? Banyak. Maksudnya yang ngedeketin aku ya adalah beberapa gitu. Maksudnya jadi teman kan sekarang, teman kan gak cuma satu, teman ada banyak. Berarti proses seleksi. Iya, kita kan sekarang biar gak langsung kayak gimana ya, biasanya kan mungkin sebelum-sebelumnya kan gak butuh waktu lama gitu langsung gitu kan. Berarti sekarang mungkin pembelajaran buat aku adalah untuk mengenal lebih dalam dulu gitu, dan fokus ke diri sendiri dulu baru bagaimana mencari pasangan gitu. Tapi takut mah enggak sih, cuman bukan takut ya, lebih ke aware aja gitu, hati-hati karena ya sebenarnya nggak karena itu kan ada nggak juga lah kan, kita memang sesama manusia memang untuk harus saling membutuhkan dan saling memanfaatkan satu sama lain gitu. Maksudnya di arah yang positif ya gitu, berguna untuk satu sama lain gitu. Jadi nggak merasa dimanfaatkan juga sih aku. Oke, tapi dari proses seleksi itu sudah terjaring berapa sih? Terjaring, kayak jaringan ini ya. Apa batu? Gak ada sih, jadi karena emang ya cuman ada yang deket sama aku, cuman belum bisa diiniin aja karena memang belum pasti kan kita masih bertemu juga. Oke, tapi yang deket sama kamu itu harus dekat juga sama anak kamu. Untuk saat ini ya memang harus dekat dengan anak. Pastinya kalau untuk jenjang yang lebih serius, cuman kan karena sampai sekarang ini belum jenjang yang lebih serius, mungkin sekedar kenal aja as a friend gitu. Oke, iya, tapi kan dekat sama kamu, apakah dia dekat juga sama anak?
yang lagi dekat saat ini? Enggak begitu dekat sama anak aku. Aku enggak terlalu involve anak-anak sih di dalam hubungan asmara aku yang belum pasti gitu. Apa karena cowoknya takut ibaratnya minder lah, masih minder dengan mungkin kayak kecantikan kamu atau kamu udah punya kayak punya anak-anak atau seperti itu dari diri kamu, kamu tahu? Gak tahu ya, mungkin kan itu kuasa Tuhan juga sih, apapun yang terjadi ya terjadilah aja lah. Jadi kalau misalnya memang ada laki-laki yang bisa menerima apa adanya, syukur. Kalau misalnya belum, ya berarti ya belum, gitu, dijalani aja proses. Kak, sebagai single parent, mungkin motivasi gimana sih untuk buat diri sendiri nih gitu? Sebenarnya lebih ke mencintai diri aku sendiri sih ya. Aku juga kayak lebih, kan belakangan ini aku udah 3 tahun ini kayak gak ada liburnya gitu, kayak gitu kan, mungkin karena terlalu kerja terus kadang kan, jadi aku lagi apa ya, lagi menikmati gak ngapa-ngapain gitu. Ngerasa capek gak sih dengan ngurusin bisnis yang udah berjalan dan pekerjaan yang kontrak-kontrak yang udah ada dari lama maksudnya aja gitu. Ini kan kamu 3 tahun bekerja, terus juga merambah ke belakang gitu juga. Banyak semua kerjaan kamu ambil, cuan. Ngerasa gak pernah ngerasa capek kayak, aduh udah ya sendiri lah single parent gitu, ngerasa capek gak sih? Capek mah pasti ya, manusiawi, namanya juga orang kerja, orang kerjaan semua juga pasti capek kan, semua kerjaan. Cuman kan gimana cara kita bisa mensyukuri aja, lebih capek lagi kalau kita gak ngapa-ngapain, bener kan? Tapi sih sekarang aku lagi menikmati menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ngurusin anak, nganterin anak sekolah, masak di rumah, terus tidur-tiduran siang gitu, kayak gitu. Lagi dimasukin aja. Kayak misalkan, kayak, aduh gue pengennya ada yang serius deh, ibaratnya gue jadi biar di rumah aja leha-leha, gak kerja lagi. Gak kepengen juga aku leha-leha di rumah aja, jadi aku tetap pengen kerja, tapi mungkin gak yoyo kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi ketemu kamu anak itu, ya pastilah semuanya sebagai perempuan pasti kan pengennya ya pengen tidur di atas ranjang yang berkelimpang gitu kan, dengan yang nggak ngapa-ngapain. Cuman kan itu tidak menjadi kebahagiaan juga ya, kebahagiaan itu kita yang create sendiri, kita yang bikin sendiri. Jadi apapun takdir Tuhan, harus begini ataupun begitu, semua dijalani dengan sukacita aja. Ada target sendiri kan dari tahun ini, misalkan di umur segini aku udah harus begini lagi dengan pasangan serius. Aku punya pasangan di umur yang serius, maksudnya aku gak ada target juga sih untuk kapan harus punya pasangan atau enggak gitu. Cuman target aku sekarang bagaimana untuk mendidik karir lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak juga gitu. Jadi ibu yang bisa membagi waktu dengan baik buat anak-anak. Tapi anak sendiri pengen cepet punya ayah baru gak sih? Wow, gak deh kayaknya. Iya, mereka tuh sampai sekarang masih berpikir kalau dadinya tuh lagi kerja gitu. Jadi udah sering, maksudnya dari mulai jarang jumpa apa gimana? Iya jarang, karena kan dadinya di Bali, anak-anaknya di Jakarta, jadi pastinya gak sering ketemu. Tapi anak-anak tau gak kalau dadi udah punya pacar baru? Oh gak tahu, kan belum ngerti. Salin, tapi hasil keputusan perceraian itu kan ada untuk anak gitu ya? Iya. Ada masih memberi gak? Masih rutin memberi gak? Oh, memberi pasti bertanggung jawab tetap ayahnya ya. Bertanggung jawab lewat manajernya. Oh, oke. Okay. Salin, ini kan lagi rame nih katanya.